dan bertujuan memberikan perkhidmatan terbaik kepada pesakit yang memerlukan proses pemulihan. Berkonsepkan hospital, saya diberitahu hospital dalam taman, ya, ada taman nanti. Jadi taman ini bukan dalam hati saja, tapi taman dalam hospital. Konsep ini penubuhannya selaku pusat kecemerlangan dan pusat rujukan nasional untuk perkhidmatan perubatan adaptasi pelbagai disiplin sepertinya menjadi semestinya menjadi satu kebanggaan kepada seluruh warga kementerian. Sambutan pada hari ini yang menggarap tema A Decade of Love, Joy and Hope amat bertepatan dengan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pihak rehabilitasi pediatrik HRC, kasih sayang, kegembiraan dan harapan terhadap golongan kanak-kanak OKU yang berumur 18 tahun dan ke bawah ini haruslah mendorong mereka untuk meneruskan kehidupan dengan diberikan peluang untuk mendapat pelajaran dan pekerjaan yang terbaik yang sejajar dengan kemampuan mereka. Jadi saya merasa sangat teruja bila Dr. Tan sebut tadi sehingga mereka boleh menjalani kehidupan seperti orang biasa juga, mempunyai pasangan, mempunyai anak dan sebagainya. Ini satu pencapaian yang saya rasa memang bukan saja kita harus banggakan, tetapi bahkan saya rasa perlu menjadi keutamaan kita untuk masa-masa hadapan. Saya ingin menyeru kepada semua di sini adalah menjadi tanggungjawab kita sebagai petugas kesihatan untuk membantu anak-anak ini agar mereka dapat mencapai masa hadapan yang lebih baik dan mereka juga harus menikmati peluang yang sama rata dan semua aspek kehidupan meliputi accessibility, mobility, pendidikan, pekerjaan, kesihatan dan pemulihan. Dan bantuan serta bimbingan dan dorongan warga kerja HRC ini yang memberikan dan mendukung moto Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu kami sedia membantu.